Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi ya guys. Dan ini saya kedapatan lebah apis cerana yang kemungkinan sedang pecah koloni ya guys. Jadi lebahnya itu ada di atas sana, di atas itu. Dan itu sedikit ya guys, cuma sedikit, tetapi tetap akan saya ini guys, tetap akan saya ambil dan kalau bisa akan saya budidayakan seperti itu. Ya semoga nanti dalam pencarian ratunya itu mudah ya guys dan tidak kaburan. Oke, lanjut aja, kita langsung saja eksekusi lebahnya yang ada di atas sana. Nah itu ya guys, itu adalah lebahnya. Lihat ya guys, itu adalah lebahnya ya, cuma sedikit guys, tapi nggak apa-apa ya. Buat nambah-nambah koleksi guys, semoga bisa saya bujuk untuk saya budidayakan guys. Oke, kita pangkasi dulu guys. Ini ada di pohon talok guys, pohon kersen ya. Nah itu dia guys, lebahnya ada di atas ini guys. Nah ya, lumayan ini guys untuk nambah koleksi. Semoga saja lebahnya jinak dan segera mudah untuk dieksekusi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para lebah ya. Jadi yo ingon-ingonku yo bah lebah. Bismillah. Guys, kita sapa lebahnya sambil kita cari ratunya ya guys. Ada di mana sang ratu? Sang ratu di mana? Ini ada ratunya apa enggak, saya juga kurang tahu ini guys. Ini ada drone, hampir mirip ratu ya guys, drone itu guys. Cuma drone itu perutnya itu buncit ya guys, kalau ratu perutnya panjang ya. Tadi saya kayaknya melihat sosok ratu ya guys, tapi nggak tahu itu tadi ratu atau drone ya. Mau saya ambil malah ini guys, yang nggak ambil malah lebah pekerja ya. Coba kita perhatikan dengan cermat ya guys. Nah, ini tadi saya melihat ada sosok ratu di sini, guys. Oh, bukan, guys. Ternyata drone ya. Nah, ini. Aduh, nggak fokus, guys. Itu drone ya, guys. Tadi saya melihatnya, tapi kok setelah saya ambil kok drone ya, guys. Coba kita perhatikan lagi. Tadi ada di sekitaran sini ya, guys. Karena ini tempatnya itu nggak bisa leluasa saya guys, gerakan
gerak tubuh saya itu karena manjat pohon jadi nggak bisa leluasa ya guys. Maaf apabila visualnya kurang jelas ya. Oke guys, akan saya perhatikan dulu dan saya cari ratunya dulu guys. Oke guys, karena saya cari ratunya sulit ya, karena tempatnya sudah sulit, dan saya coba untuk saya induksi atau saya giring ke sini ya guys, ke kardus ini. Semoga saja cepat mau masuk ke sini. Semoga lebahnya mau masuk ke sana ya, dan akan saya kirim pelan-pelan biar masuk ke atas. Ini tadi saya cari ratunya itu sulit guys, nggak ketemu-ketemu karena juga ada drone-nya ya, drone-nya lumayan lumayan banyak ya. Oke guys, ini lebahnya sudah mulai masuk ke dalam kardus ya guys. Ya semoga saja dengan cara ini berhasil guys. Ini sambil saya cari-cari ininya guys. Saya cari-cari ratu lebahnya. Nah ini ya guys, ini lebahnya sudah mulai berjalan masuk ke dalam kardus yang saya sediakan ya guys. Nah itu dia. Nanti kalau misalkan dengan cara ini berhasil, nanti setelah masuk ke kardus semua, nanti tinggal masukkan ke dalam kotak budidaya. Oke guys, alhamdulillah ini lebahnya yang tadi yang ada di atas tadi bisa saya masukkan ke dalam kardus ini ya. Secara perlahan-lahan tadi ini ada sekitar setengah jam ya memasukkan lebah, walaupun sedikit tetapi lama ya masuknya ya. Ya alhamdulillah, jadi sekarang ini akan saya masukkan langsung ke dalam ini ya guys, ke dalam kotak budidaya. Jadi ini akan saya masukkan langsung seperti ini ya guys, dan kita taruh frame di atasnya seperti ini ya, kita taruh frame di atasnya seperti ini saja, kemudian kita tutup guys. Jadi nanti lebahnya biar tenang duduk dulu di dalam sini ya guys. Jadi lebahnya biar tenang dulu, besok kardusnya bisa kita hilangkan seperti itu. Oke guys, alhamdulillah ya, acara hari ini mengambil lebah jenis apis serana yang ada di dahan pohon ya guys. Mungkin ini pecah koloni ya, jadi ini ada di area dekat rumah saya, mungkin lebah saya ada yang pecah koloni ya guys. Jadi karena tadi saya kerja dan waktu pulang kerja saya mendapati ini ada di dahan pohon tadi, ada di pohon kersen ya guys. Jadi ini lebahnya ini saya masukkan ke dalam kardus ya guys tadi waktu eksekusi, karena saya cari ratu lebahnya itu tidak ketemu-ketemu ya guys, dan posisinya juga nggak enak waktu mencari lebah ratu lebahnya. Jadi ini seperti yang tadi dalam video ya guys. Jadi besok setelah lebahnya ini terasa kondisinya itu sudah betah di dalam kotak budidaya ini,
nanti kardusnya akan saya hilangkan ya guys. Tadi juga sudah saya sediakan ini guys. Ini adalah kurungan ratu lebah ya guys. Ini karena tadi tidak ketemu ratu lebahnya, jadi dengan metode seperti itu, kemudian kardusnya saya masukkan ke sini. Ya semoga saja lebahnya ini betah di dalam kotak budidaya ini guys. Dan saya rasa mungkin sampai di sini dulu ya guys perjumpaan kali ini. Dan semoga video ini menghibur atau menginspirasi teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.